Salam jua-jua, nanti Bapak Turang Senina. Semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Hai, selamat siang. Apa kabar kalian semua pemirsa? Saya harap kalian semua baik-baik aja di siang hari ini pemirsa. Nah, hari ini saya mau buat kerja-kerja rumah seperti biasa pemirsa ya. Nah, hari ini tuh mungkin kalian nampak rambut saya itu agak berkele. Saya enggak pakai headband. Pakai headband tuh kayaknya kok kepala saya sakit gitu. Saya ini sakit kepala, cirit-birit, enggak berhenti-berhenti, saya pun tak tahu. Tapi walau macam mana pun kerja rumah kena buatkan pemirsa. Jadi jom kita buat kerja-kerja rumah sambil saya cerita. Tadi saya baca satu berita pemirsa dan itu tuh membuat saya jadi takut. Takutnya kenapa Kak Sri? Dia begini pemirsa. Mandi semua menguning. Ini sambil saya basuh. Ini ada beberapa pakaian yang putih tuh. Saya enggak masuk wash machine ya karena air dalam wash machine kita tuh kuning. Kuning sekali. Jadi kalau misalkan masuk warna-warna baju sekolah kah, baju warna putih itu nanti dia ikut menguning gitu. Makanya enggak saya masukkan. Ini saya basuh tangan. Tengok ini baju Cimadek pun kuning. Semalam basuh wash machine. Hari ini mau saya berus saja. Udah kering air pemirsa. Jadi udah menguning. Ini masih baik air sumur saya, masih ada airnya walaupun kuning-kuning. Banyak rumah udah kering. Ini saya nak siram kloride semua pemirsa. Karat-karat ini biar jatuh sikit. Nama pun air pun berkarat. Manalah semua dah berkarat kan. Tengoklah dapur saya pemirsa. Ini sampai ke bawah-bawah. Pemirsa, stres, katakan stres. Dah gitu, saya pula. Terus saya baca tadi berita di TV. Jadi beritanya itu ikan ini banyak kali lah. Tu 2, 3, ada 9 ekor ikan keli ini sudah saya basuh semua. Terus ini ada anak ikan nila 1 piring nih. Goreng garing lepas buat sambal sedap ini. Nah, ini yang didapat Nemboy. Semua sudah basuh sama. Banyak juga kamu dapat ya anakku? Dari 1 piring ikan nila. Ikan keli pemirsa. Udah ya cepatnya. Mau nyuci piring dulu pemirsa. Saya baca satu berita kan. Jadi emaknya ini udah meninggal. Terus suaminya ngomongnya sama anaknya tuh kalau dia tuh mau pergi kerja. Rupanya suaminya itu pergi kawin lain perempuan. Dari sini tuh saya mikirnya gini pemirsa. Sebenarnya sih
Kita nih kadang-kadang sampai sakit ya kan. Sampai sakit mikirin cari uang gitu loh. Karena si ibunya ini juga dia tuh banting tulang untuk menghidupi keluarganya gitu. Terakhir kumat gestriknya ya udah, dia udah meninggal dunia. Meninggal dunia dia, si laki ini bukan dipikirnya pun macam mana membesarkan anak, kawin lagi dia terus. Semalam saya baca kan saya juga kurang sehat. Saya juga ada mikir tau, kok misalkan nih saya sakit terus saya meninggal, apa iya suami saya ini mikirin gimana biar didik anak, gimana biar misalkan entah-entah kawin lagi. Betul tak? Yang penting tuh jaga kesehatan ya kan. Kadang nih terakhir-akhir cari duit sampai sakit. Buat video ini sebenarnya pemirsa nggak nampak letihnya. Letih kita tuh nggak nampak, cuman kita tuh macam otak kita yang letih gitu. Kalau badan sebenarnya saya rasa nggak letih. Makanya kita juga kemampuan badan kita kan tahu kan. Makanya saya bilang saya nggak ambil pekerja deh, kayaknya saya aja boleh gitu. Saya bisa gitu. Terus pas udah pegang semua gitu udah balik lagi sakit. Excuse me. Awak kalau saya mati sekarang awak kawin lagi? Gila dah. Lain cara sikit. Mana tahu, saya tanya saja kan. Awak ini tak mau tanya dekat saya. Tanya dekat rumah terus anak-anak. Apa kalau saya mati apa mau kawin lagi gitu? Saya biasa. Cari orang kerja, kita cuma kerja. Baso masa saya adalah baso. Itu kok kata sini yang pemirsa. Kadang-kadang kita kerap sakit ini pemirsa, buat pikiran pun jadi gila, betul. Gilanya itu mikirnya gini, ih aku capek-capek kali, kok misalkan akan mati. Nah, bukannya ada diingat satu bulan, dua bulan pun. Terus lagi nyari pengganti, ya kan. Agak silo kok sebelah sini saya buat. Cuci piring dulu pemirsa ya. Hah? Situ juga dia nggak kemana-mana pun, samping kok. Dari pagi nggak berhenti nyuci piring lagi. Suami saya udah makan siang kok, saya belum, masih lagi nyuci piring. Makan pun saya takut perut sakit. Hah? Iya. Tapi gimana tuh bau pohon juga sehat. Pernah dia gaduh tadi kok. Kesian baru sampai udah jumpa lawan. Jambu depan, jambu di belakang, semua keluar. Tumbuh lah macam itu. Sayang tarik sikit, kurang atas tripod saya itu. Mana? Kurang atas tarik dia. Kurang atas kamu? Naik atas. Habis? Habis, dah. Udah ini. Letak piringnya, letak. Ini pemirsa, suami saya tolong saya lah, dia basuhkan bilik mandi. Basuhkan kain. Sebab saya pun kurang sehat. Ini saya tolong. Dia pun sebenarnya tak sehat, ciri. Suami saya udah awak lagi bersih, buatlah dari saya. Ini saya mau spin sekejap. Itu tunggulah, saya tunggu itu dulu. Nanti saya buat. Belum siap. Suami saya sudah bersih, dia buat pemirsa. Oh, kain sudah siap dibasuhnya yang saya cuci tadi. Nanti kita tengok hasilnya ini. Piringnya biar terus kita simpan. K
kalau diteruskan pun sebenarnya boleh pemirsa, cuman tengok bersepah-sepah semua. Ini sebenarnya kalau nanti ada masa mau pulangkan sama Iting, ini memang saya punya, tapi Iting kan, oh Iting pun tak boleh dispenser. Hei, satu mata. Tak berani lagi kemana-mana, orang sudah hantam. Nah. Satu mata. Sudah, satu mata. Ini nak saya spinkan dulu. Semalam saya udah basuh kain karena sakit kepala, saya nggak kasih kering. Jadi hah? Gutul? Wih, ikan degil. Oke pemirsa, ini nggak ada proses saya menyapu dan mengepel ya, karena suami saya udah sapu rumah dan dia mau masih saya kasih keringkan kain dan lap-lap piring tadi pemirsa. Jadi hari ini kami bagi-bagi tugas lah, sebabnya semalam suami saya nampak tuh saya memang demam menggigil, jadi singgung pun hari ini nggak ke kebun. Jadi urusan rumah sama-sama kami kerjakan, dan kebetulan tadi untuk lauk kami siang ini diantar ada ipar saya tadi, karena dia pun tahu saya kurang sehat, jadi diantarkannya lauk. Begitulah, madaban pun tadi awal diambil Iting, biarkan boleh istirahat dia cakap. So pemirsa, untuk video kita sampai sini saja dulu ya. Terima kasih banyak, kita jumpa lagi di video berikutnya. Bye. Saya sudah berusaha. Ada yang kuning tuh memang gak bisa jatuh ya.